Hi everyone, welcome back to my channel Spager 007. Apa kabar semuanya, guys? Anyway, teman-teman, jadi kita mau ke Sunday Market hari ini, tepatnya di La Brisa. Oke, teman-teman, jadi aku tadi udah parkir motornya di parkiran dan sekarang aku mau menuju ke marketnya. Jadi tepatnya itu ada di La Brisa Restaurant. Jadi mereka setiap minggu itu mengadakan market Sunday kayak gini, guys. Anyway, teman-teman, jadi suasana di Sunday Market La Brisa itu kayak gini, teman-teman, ya. Rame banget hari ini, full. Jadi aku aja itu susah geraknya, susah jalannya karena banyak banget market yang udah buka, terus banyak pengunjung juga karena mereka selain mereka belanja, mereka juga seperti mau hang out, chill di La Brisa Restoran karena di sini dekat banget sama pantai yang keren banget juga pantainya, guys. Dan banyak banget barang-barang unik dan limit edition yang dijual di sini. Jadi kalau kalian ke Bali, setiap minggu di sini diadakan Sunday Market, ya, teman-teman. Makanya kan aku tadi udah lihat, sebenarnya aku udah lihat sih rekam deputan apa yang ada di pikiran dia. Karena kalau kamu terusin, kamu akan patah hati. Daripada patah hati, udah. Karena percuma, kamu wasting your time. Kamu nggak akan mendapatkan apa yang kamu mau, karena dia bukan orang yang tepat buat kamu. Gitu ya. Oke, teman-teman, gimana menurut kalian? Seru banget kan Sunday Marketnya? Selain banyak produk-produk unik yang dijual, di sini juga ada beberapa makanan, ada seafood, fish, dan juga parfum. Ada beberapa jenis-jenis barang atau produk yang tidak banyak dijual di toko-toko, tapi di sini semuanya ada, teman-teman. Anyway, teman-teman, sebelum aku lanjutin videonya, ini aku mau share ke kalian satu jam tangan unik yang udah kita sell di Shopee, ya, teman-teman. Jam tangannya itu keren banget, ada Swarovski diamond dan ini blue colornya keren banget. Jadi kalian bisa langsung pesen di Shopee, ya, teman-teman. Link udah kita cantumkan di bawah, ya. Tadinya pengen itu pengen ke La Brisa ke dalam, tapi ada bule yang keluar, dia bilang nggak ada space katanya di dalam, semuanya full, jadi nggak jadi kesana.
mending cari tempat, lagi nungguin aku antri mau ke toilet. Panas banget, Bo. Panas banget ya. Nggak jadi masuk ke dalam, full banget soalnya di dalam. Aku bawa-bawa helm, takut helmnya hilang. Tahu, helm aku keren soalnya. Jadi aku pernah di Uluwatu, apa sih tanah? Bukan di Uluwatu, di Canggu. Aku mau ke Pins Beach. Aku tinggalin helmnya di motor, diambil orang helmnya. Jadi nggak mau lagi, helmnya hilang tahu. Ya udah kita ke tempat lain aja deh soalnya. Enggak ada space katanya di dalam. Tadi sebenarnya pengen lihat-lihat doang. Enggak mau belanja pas aku lihat apa sih scarf warna pink. Terpaksa beli juga, anjir. Niatnya nggak pengen belanja, lihat scarf yang warna pink terus lucu, gemesin banget warnanya, terpaksa beli. Ya isoknya lah. Keren banget mataharinya, panas, Bo. Mau ke parkiran. Kenapa aku tenteng helm? Kenapa nggak dipakai aja? Keren banget mataharinya, panas, Bo. Mau ke parkiran. Kenapa aku tenteng helm? Kenapa nggak dipakai aja? Pakai aja helmnya. Tadi motornya cuma aku doang yang parkir di sini. Sekarang udah banyak yang parkir, guys. Di tempat aku parkir. Aku liatin deh ke kalian. Aku liatin ya. Tuh, tadi kan di situ aku parkir sendiri doang. Terus ada motor satu nyusul. Sekarang udah banyak yang parkir. Karena parkiran di sini udah full semuanya tuh, memanjang sampai di sana. Ya udah, kita cari tempat dulu. Kita mau kemana? Soalnya di La Brisa percuma. Kata bule tadi, tempatnya semuanya nggak ada space lagi. Udah full banget di sana, guys. Bentar ya, beb. Ayo, bisa nggak kamu nongkrong di motor? Kayaknya dia nggak bisa deh.
Ah, bisa, dia bisa nongkrong di motor. Lihat nih beb gaya aku. Ya udah, kita kemana sekarang? Kita cari tempat yang nyaman buat kita enjoy, duduk, chill, hang out, dan anyway like this. Hey, I'm almost forget. How are you guys? I hope everything good of you ya. Ini hari Minggu. It's a Sunday, right? Okay, have a nice day guys. I wanna go around. Aku mau jalan lagi, lihat tempat yang lebih keren lagi, okay? Always remember, money only impress lazy girls. When a woman works hard, a man with a money is a bonus, not a ladder to upgrade.